Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah konten mendirikan benda pusaka. Dan ini saya ada pusaka seperti ini. Ini namanya pusaka Canarita. Ini Canarita loop 1, 2, 3, 1, 2, 3, loop 3, namanya ini Canarita. Dan ini saya akan mendirikan suatu pusaka ini ke dalam selongsongnya. Dan ini sudah berdiri ya. Ini sebenarnya itu bukan suatu ada jin atau khodam dan lain sebagainya. Sebenarnya ini itu sudah dari zaman dulu tempaan-tempaan para empu-empu dahulu, dia sudah sangat teliti dan detail suatu tempaan-tempaan yang suatu keseimbangan keris ini sendiri bisa berdiri. Ini bukan bantuan jin ataupun khodam ataupun yang lainnya, ini adalah sebuah keseimbangan keris ini sendiri. Jadi ini bisa berdiri dengan bolak-balik ya. Ini saya sudah mendirikan keris dengan handle di bawah, dan sekarang saya akan mendirikan pucuknya yang di bawah ya.
dan ini sudah berdiri agak terlalu lama karena menyeimbangkan keris itu ya sedikit mudah-mudah sulit. Untuk keseimbangan keris ini sendiri butuh keuletan atau butuh suatu ketenangan. Jadi kalau keris ini berdiri agak lama berarti keseimbangan atau konsentrasi kita tidak normal. Jadi kita harus konsentrasi dan kita harus menenangkan suatu atau menyeimbangkan keris ini sendiri. Dan ini sudah bolak-balik ke rangkanya. Ini adalah suatu contoh mendirikan pusaka di depan rangkanya. Dan ini saya akan berdirikan lagi ke handle-nya. Dan ini sudah berdiri. Makasih atas perhatiannya. Dan ini rekan saya namanya Alan Saputra. Dan saya sendiri Sulistyo. Dan makasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.